lucu gitu umpamanya. Nah terus artis lain dengan MC lain gitu. Terus satu lagi, kenapa nggak ada panco gitu, kan itu bagus tuh. Tenis, terus juga Kalista juga main badminton, Tanta yang biasa kita lihat dia juga main tenis sendirian, maksudnya sendirian itu tanpa turnamen dia main juga. Terus Ona Sahin, juga nah, juga ya cukupnya ya. Jadi emang benar-benar kita mau menyajikan turnamen olahraga yang kita kemas sebaik mungkin, seprofesional mungkin dan menghibur. Iya, dan terbukti ya di pertandingan kemarin waktu lagi-lagi tenis kan gak banyak yang tahu dia lu marah-marahin kan. Ayo, bangun gitu kan. Tapi ini awareness-nya, kita ingin menciptakan ambience dan awareness-nya seperti nonton atlet beneran, meskipun kita bukan atlet beneran ya. Tetapi ambience suasananya kita pengen bener-bener. Tiket juga udah sold out ya. Tiket ya. Gimana Pak? Kita kemarin coba memberikan statement baru kepada para audiens. Jadi kita kerjasama dengan KLD, kita bikin tiket award gratis dalam 5 menit hari pertama untuk pertandingan tanggal 8 habis. 5 menit aja habis. 5 menit habis. Kemudian yang hari kedua tanggal 9 itu dalam 10 menit habis. Jadi luar biasa antusiasnya. Jadi benar-benar ditunggu-tunggu juga ya Pak ya. Betul. Tapi kalau yang akhirnya menyaksikan lewat televisi, lewat CCTV, jadwal penayangannya rencananya bagaimana? Jadi begini. Jadi ada total 8 hari. Itu akan ada pertandingan turnamen olahraga seluruh Indonesia. Jadi setiap weekend kita akan menayangkan itu 8 kali. Tom di on the spot-nya, tapi juga tentunya akan begitu diminati dan ditonton. Kalau mudah buat tanggungan. Mudah. Kenapa lu? Kalau emang lu pikir lu cukup, kan itu juga ada. Di sini ada langsung ada media tegur medis. Wah, gini. Enggak. Ini kan sesuai di sini malah. Oh, iya. Ini gua ini aja impromptu. Ya, gua langsung. Ya lo terserah, lo pengen kasih lihat skill lo bisa enggak kasih lihat secara. Supaya jangan cuma bisa cakap saja kau. Beban ya. Hah? Mulyadi ganti dong. Mulyadi. Mulyadi ini nanti lawan lo sesungguhnya. Mungkin saya mungkin jadi. Oh, saya lawan Onat? Ayo ya, boleh. Iya kan? Ada Sahil, ada Onat. Iya kan? Nih, saya sama Ona boleh, ayo. Ya, Kak. Mulyadi boleh, bertiga lah. Ya, Kak. Sama nanti. Di atas itu. Itu dia, Mas Ari. Satu lagi tadi apa ya? Ya? Tahan dulu ya, Pak. Bentar ya. Terima kasih. Yang pertama. Kepada siapa? Dua. Oke. Benar. Terobosan baru ya, artinya nanti akan menjadi program tetap dari ini. Jadi yang pertama, yang kedua keuntungan apa sih yang diperoleh dari CPP dengan bersama dengan Bandung. Terus untuk Rafi terkait turnamen ini tadi saya melihat judulnya itu kan turnamen olahraga seperti Indonesia. Pikir melibatkan juga aspek yang sebenarnya ternyata. Banyak yang badan kita. Jadi dari saya.